22 Januari emang tragedi yang paling menyedihkan lah, yang paling menyakitkan bagi warga Rumpin, karena warga di sini seperti ibu pribadi yang begitu merasakan sakitnya, sedihnya, betapa TNI kok mau sih, sedangkan tujuan kita bukan melawan TNI, tujuan kita kan kita mengambil hak kita, tapi kenapa TNI itu sampai mau membuat intimidasi, kekerasan, sampai dia mau menembak warga. Ya untung kita masih diselamatkan lah. Waktu itu kan pas panas-panasnya ada kejadian, walaupun belum kejadian memang udah agak-agak gimana ya, agak kaget karena sudah ngelihat TNI-TNI itu banyak yang lewat banget. Begitu akhirnya saya ngelaksanain sholat zuhur dulu, saya lari ke sana, saya manggil teman-teman semua, saya dari sini lari saya sampai ujung sana dan berapa yang sekarang dibikin perumahan itu. Di situ kan masih banyak rumah-rumah. Ayo kita sama-sama kita tolak dengan adanya alat-alat backup turun. Karena salah satunya itu kan pasti merusak sawah-sawah kita. Jadi spontan itu sekitar 1000 massa langsung turun, kita bawa-bawa spanduk, kita sambil nyanyi-nyanyi gitu. Akhirnya ya kita turun ke sana untuk aksi di depan yang sekarang dibikin water training itu. Di situ sampai situ udah sekitar 400 aparat menjaga kita, bawa-bawa tabeng-tabeng begitu ya, dengan kumpit dengan senjata. Ya di situlah kita perjuangan mulai. Di situ kita berteriak-teriak, kita orasi, kita nangis-nangis, kita minta mohon-mohon supaya tolonglah TNI ini jangan sampai tanah kita ini apa bekok kita, bekok ini menggali sawah-sawah kita yang ada di lingkungan kita. Karena satu-satunya sawah itu untuk kehidupan kita, makan di situ, kita bertani di situ. Awalnya begitu, Kak. Sebelum 2007 di sini. Oh iya, di sini seperti ini sawah-sawah. Enaklah sawah, ini sawah. Ini pun kan bekas galian. Ini bekas galian, ini bekas sawah, ini bekas sawah. Ini buktinya kayak begini sekarang, kayak lautan. Nggak ada manfaatnya kayak gini, anak aja kecebur. Ini sih kita nggak bilang tanah karapan, sawah ini tanah milik. Itu jadi sekarang yang udah disahkan sama bupati itu, udah ada SPPT-nya. Itu sekarang itu yang diambil sama TNI. Itu harusnya dikuasai sama dia. Ya bukan itu aja, kenapa kita keseluruhan yang diambil. Kejadian pas kita bentrok ini, di sinilah tempatnya. Waktu kita dikejar, ditembak, intimidasi, kekerasan di sini. Jadi aparat dengan polisi itu di sini. Kita lari sana, lari sini gitu. Akhirnya aparat itu kan diamnya di atas itu semua. Jadi kita di sini aksi, dia di sana menjaga. Terus akhirnya kesal kali dia ini, di sinilah bentroknya. Kita lari ke sana tunggang langgang sampai kita dikejar-kejar lah sampai ya sampai saat ini akhirnya. Waktu itu dia umur kira-kira 6 tahunan lah, 6 tahun belum punya adik. Sama saya diajak lari-lari gitu. Sama saya ditinggalin saking takutnya, panik pinggir sawah kan rame bener. Terus kan bapaknya mau ikut ke sono, ikut perang gitu. Saya kan perempuan mah jangan, kata jangan ikut, saya mah di situ doang di pinggir sawah. Udah pada nangis semuanya. Masih kecil ditinggalin di pinggir sawah. Saya pulang ke sini, saya nyariin kemana ini anak saya. Nggak taunya ketinggalan di sono.
itu masa dicariin lagi di sono lagi nangis. Itu emang pernah ada kekerasan di sini gitu? Ada di sana. Di mana? Di sana. Perang. Kamu lihat gini? Iya. Setelah pecah 22 Januari itu apa yang berubah dari kehidupan kamu? Berubah banget. Berubahnya kita ya benar-benar kehilangan lah. Kehilangan seperti sawah. Karena kan kita ngelihatnya sendiri ya, hanya di buat-buat galian semacam galian pasir begitu, apa sih keuntungan warga? Kan benar-benar kita susah, orang kan kita masih bisa bertani, masih kita nyawa ya, kita kayaknya bedalah, beda banget dulu kan kalau setiap panenan itu kita bareng-bareng makan buah nasi gitu. Sekarang kan hanya beberapa warga aja lah yang bisa masih merasakan seperti itu. Terus keduanya juga kan pikiran kita juga nggak aman. Nggak amannya apa, perjuangan ini kan sangat pahit banget dari 2007 sampai sekarang. Merasanya ini resah gitu ya, kayaknya hidup ini kayak apa gitu, nggak tentram, mikirin masalah tanah, nggak enak juga ngelihat lingkungan kita dimasukin TNI juga, suara-suara seperti senjata-senjata begitu, latihan-latihan juga, perasaan kita benar-benar meresahkan lah. Dulu kita enggak punya beban seperti ini. Aman, tentram kehidupan, walaupun kita makan hanya dengan ikan asin, daun singkong, tapi kan bisa bertani, aman, tenang. Tapi coba kalau seperti seandainya kayak sekarang, gimana ke depannya kalau sawah-sawah kita, walaupun seandainya dia beli hanya berapa ribu rupiah, kita ketakutannya ke depan di manalah kita makan, walaupun ya Allah Maha tahu, Allah Maha ngasih rezeki. Tapi kan bukti kalau memang nggak ada tanah di mana sih? Masalah tanah sampai sekarang masih di iklim juga, belum bisa dicabut revisinya, masih tetap di depan. Kita harus melewati TNI karena yang melaporkan itu, nah kan kita kemarin bikin tim verifikasi, jadi tanah ini didata lagi, terus kita kesepakatan kita bersama-sama dengan TNI duduk bersama dengan pihak Bogor. Jadi surat udah dikirim ke sana, ke kenegaraan, ke Depan, ke ini. Jadi di sananya itu sampai sekarang belum ada tembusan. Jadi katanya satu-satunya yang bisa mencabut itu hanya pihak TNI-nya lagi.